Kementerian Koperasi Usaha Jenama Menengah Republik Indonesia, Smeskor Makro dan LPPK UKM. Yang pasti acara ini ingin mengedepankan atau ingin mempromosikan dan memberikan semangat kepada para generasi muda Indonesia, para UKM Indonesia juga, supaya tidak kalah berpromosi atau kalah produk-produk kualitasnya dengan produk-produk UKM dari negara-negara lain. Betul, ya. Saya tadi sedikit, LPKUKM. LPKUKM, baik. Ini bedanya sama rumahku Smesko apa nih, bisa dijelaskan ya, antara ada rumahku Smesko, kemudian ada LPKUKM gitu? Tidak ada bedanya. Ini semua jadi satu. Lembaganya adalah LPKUKM, betul. Tapi kita ingin memberitahukan kepada dunia luar bahwa LPKUKM ini punya satu ini ya, namanya tagline. Oh, tagline. Smesko, oh rumahku ini ternyata ada singkatan. Ini ada apa atas? Kita ngobrol dulu teman-teman saya. Aduh, gimana nih Pak Atas? Jadi Smesko rumahku ini adalah rumahnya koperasi dan UKM. Betul, jadi kita menginginkan bahwa seluruh UKM mempunyai sense of belonging dan bisa bergabung dengan kita di Smesko rumahku untuk memajukan dunia Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat di sekeliling di lantai 1 dan lantai 2 Galeri Indonesia Wow, silakan aja para audiens yang hadir di sini. Mungkin kita bisa melihat di sebelah sana juga ada Bapak Menteri dan juga ada Bapak Hermawan Kartajaya selaku inisiator Galeri Indonesia Wow. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau juga. Dan di area market space bagi Anda yang ingin acting, silakan aja Anda datang ke area market space. Dan di sebelah sana sepertinya saya kepengen ngobrol-ngobrol untuk belajar acting, ada Mas. Area market space di mana di sana sedang berlangsung audisi untuk acting ya. Dan di sebelah sana saya melihat ada tokoh senior Mas Jamal Hasan. Selamat pagi setengah siang. Terima kasih atas supportnya di acara pertama Market Kreatif TD. Mas Jamal mungkin bisa ngobrol sebentar di sini mengenai dunia acting dan model, walaupun nanti juga akan ada sesi khusus dari Mas Jamal Hasan. Nanti kita akan talk show di sini from local to global sebagai salah satu dan sebagai narasumber. Tapi kali ini saya ingin tahu sih sebenarnya, kalau misalnya teman-teman yang hadir di sini juga kepingin belajar acting, sebenarnya tips-tips mudahnya seperti apa nih, Mas?